Halo Shanti, kita dari Halo. Slide. Kita punya beberapa impromptu questions buat kamu. Oke, shoot. Kejadian apa yang paling seru selama syuting ini kisah Tiga Darah? Kayaknya all the musical numbers, I would say ya. Karena medannya tuh beda banget dengan apa yang kita latih di studio nari. Yang tadinya kita latihan di studio nari nyaman, tiba-tiba latihannya eksekusinya itu di pasar Gliting yang panas banget, banyak banget orang gitu, senggol-senggolan, blockingnya juga susah. Apa yang paling bikin kangen dari Maumere? Pemandangannya ya, pemandangannya tuh indah banget. Siapa darah favorit kamu? Darah favorit? Oh, it's hard to say. Gak mungkin, soalnya I really feel like they're my real sisters gitu. Even sama sekarang, manggilnya udah bukan pakai Tara atau Tatiana lagi, Daela dan Bebe. Mereka juga selalu manggil aku pakai Kak Gendis. Berapa kali kamu bolak-balik Jakarta Hong Kong deh buat Tiga Darah? Udah banyak banget gitu, dari mulai dari mulai pre-production, shooting, post-production, terus abis itu promotion, sampai akhirnya kita kemana? Cuek, sampai akhirnya gala premier. Dan abis itu masih ada nobar lagi kan. Apa sih yang paling seru dari Hong Kong? Yang seru dari Hong Kong itu is a very vibrant city gitu ya. It's like little New York. Orang-orang tuh banyak, apa namanya, tumpah ruah tuh ngumpul di Hong Kong dari berbagai macam negara. In a way jadi banyak kegiatan seni, banyak influence dan ilmu yang bisa saya pelajari di sana. Kalian paling nyebelin dari Hong Kong tuh apa? Paling nyebelin? Orangnya jutek-jutek, suka burping anywhere, so freely, even in a restaurant, so conveniently. Itu that just killed me. Hey, halo! Permisi! Kok ada yang teriak sih ngeliat aku? Namanya juga aktris, lebay. Ikan asin pakai sambal terasi atau dimsum? Ikan asin lah. Nyanyi atau acting? Can't make me choose. Gila, kayak suruh milih anak antara Enrico atau Juno. Lagu apa yang lagi ada di kepalamu sekarang? Tentu single baru saya, Berharap Tak Berpisah. Siapa lagunya? Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Kalau kamu lagi ngaca, apa yang kamu lihat? Me! What's your best makeup tips? Less is more. Heels or flat? Heels. I don't do flat them. Benda apa yang gak pernah ketinggalan dari tas kamu? Handphone. Shanti sekarang dengan Shanti 10 tahun lalu, apa bedanya? Shanti 10 tahun yang lalu tanyain sama Lucky Kusmandi sama dari Nata. Kalau Shanti 10 tahun ke depan? Ini 10 tahun sekarang aja aku gak nyangka masih berakting. So 10 tahun ke depan hopefully masih bisa berakting. Nah, saya terbarik dari orang tua kamu. Be who you want to be. Apa nasihat yang aku ucapkan kamu berikan ke anakmu? Sama, tapi ditambah they don't need to achieve anything to get me to love them. I just love them no matter what. Apa hal paling berharga yang kamu miliki? Anak dan suami dong. And of course my skill. What's the happiest place on earth for you? My family, wherever my family is. Okay, thank you Shanti. Good luck dengan film ini, Kisah Tiga Darahnya. Sama-sama.